asik, sepeda baru. Kelihatannya Doni sangat menyukai sepeda barunya. Saat di dalam rumah, Doni sempat dinasehati oleh orang tuanya agar berhati-hati saat bersepeda. Carlo, ayo ikut aku. Bisa melewati tong itu. Hop! Yeay, berhasil. Oke, ini es krimnya. Terima kasih, ini uangnya, Pak. Karena lelah, Doni makan es krim dulu. Ayo, Carlo, kita lanjut lagi. Oh tidak, kabel rem sepeda Doni putus. Gawat, Doni telah menabrak tembok. Dia pasti terluka. Cepat berubah menjadi ambulans, Carlo, dan antar Doni ke rumah sakit. Aduh, sakit sekali tangan dan kakiku. Nah, sudah selesai. Lain kali kalau bersepeda hati-hati. Tidak boleh kebut-kebutan ya, nak. Baik, dok. Doni sangat menyesal karena melupakan nasihat dari orang tuanya.